Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Wati Hanifia kongsi momen pertama kali jumpa ibu mentua, awal-awal mengaku tak pandai siang ikan. Selepas 6 bulan mendirikan rumah tangga, istri kepada pelawak Syuib yaitu Wati Hanifia mendedahkan sebelum berkahwin, dia tidak mengetahui cara untuk meniang ikan. Wati atau nama sebenarnya Fati Nikmatul Adawiya Hanifia berkongsi momen pertama kali berjumpa ibu mentuanya yaitu Salamia Jalani yang sedang meniang ikan sepat di dapur. Wati bagaimanapun berterus terang memberitahu dia tidak mengetahui mengenai jenis ikan dan kerja-kerja meniang. Mula-mula masa jumpa mak mentua tengah siang ikan sepat, ikan itu boleh melompat saya siap mencarut lagi. Sudahnya saya terus saja. Segala jenis ikan pun saya tidak kenal sangat. Jadi siang ikan jenis sepat itu memang tak pernahlah sebab selalu makan ayam dan daging saja, katanya. Wati berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Instastory miliknya. Dalam pada itu, Wati memberitahu ibu mentuanya bersikap terbuka dengan pengakuan itu dan menyifatkan lebih baik berterus terang kepada daripada berlagak pandai. Mak mentua cakap tak mengapa tunjuk bodoh, jangan tak pandai tapi buat-buat pandai. Sudahlah semua benda saya cakap saya bodoh, alhamdulillah selamat dah diterima sebagai menantu, ujarnya. Pun begitu, Wati mengakui selepas berkahwin banyak perkara yang dipelajari dan kini dirinya sudah dapat menguruskan hal rumah tangga dengan baik. Tapi lepas kahwin, semua dah boleh. Dan semua dah berubah, semua benda yang tak pandai jadi pandai, katanya. Sebelum ini tular di media sosial apabila dua pengacara sebuah televisyen swasta tidak tahu cara-cara meniang ikan. Video pendek yang memaparkan aksi berkenaan menerima pelbagai reaksi netizen, termasuk komen negatif atau sindiran kepada personaliti terbabit. Untuk rekod, Syuib dan Wati mendirikan rumah tangga pada 23 Jun 2023. Sekian info, terima kasih.